Hello girls, balik lagi nih di channel Ayu Story. Siapa bilang fungsi sunscreen hanya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari? Nyatanya, efek sunscreen bisa bermacam-macam loh, sampai bisa mencerahkan kulit juga. Asik banget gak sih girls? Pastinya di antara kalian ada yang baru tahu ya tentang fakta ini kan? Coba deh, segera periksa lagi sunscreen yang saat ini kamu gunakan. Apakah juga memiliki efek mencerahkan? Atau hanya sebagai pelindung dari sinar UV? Kalau belum punya efek mencerahkan, baiknya segera move on deh sebelum nyesel. Nah, apa saja ya sunscreen ber-SPF 50 yang punya efek mencerahkan? Tonton video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut sudah coba 4 rekomendasi sunscreen SPF 50 dengan efek mencerahkan kulit versi dari Ayu Story. Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 Plus PA 4 Plus. Sunscreen merupakan produk perawatan kulit berbentuk lotion, spray, gel, foam, ataupun stick yang dapat digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar UV baik UVA maupun UVB. Namun sinar UVA menimbulkan dampak kerusakan yang lebih parah karena bisa menembus bagian terdalam kulit kamu. Bayangkan saja nih girls, radiasi sinar UVA dapat menembus awan dan kaca baik itu pada siang, malam, bahkan ketika cuaca sedang mendung sekalipun. Kalaupun kamu ingin menggunakan sunscreen yang tidak hanya melindungi kulit tapi sekaligus mencerahkan, kamu bisa nih menggunakan Skin Aqua Tone Up UV Essence SPF 50 Plus PA 4 Plus yang memiliki tekstur ringan dan mudah menyerap pada kulit wajah kamu. Produk ini pun dilengkapi dengan Blue Pink Lavender Tint untuk meratakan warna kulit agar terlihat lebih sehat. Kemudian diperkaya pula dengan vitamin C, passion fruit extract, chestnut, rose, dan juga straw pearl. Partikel untuk mencerahkan wajah dari dalam agar kulit tetap sehat dan juga cerah. Sunscreen ini pun tahan air dan keringat ya girls, tidak menyumbat pori-pori dan cocok digunakan setiap hari. Produk ini pun bisa kamu dapatkan dengan harga Rp60.000 saja. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya yuk, biar kalian gak ketinggalan ya dengan video baru dari channel kami. You Tone Up UV Elixir SPF 50 Plus PA++. Tahu nggak sih girls, kalau pakai sunscreen tuh dianjurkan setiap 2 jam sekali? Faktanya, meski sunscreen ampuh untuk menghalangi sinar matahari menembus kulit, tapi daya perlindungannya akan semakin berkurang dari waktu ke waktu sejak awal digunakan. Salah satu sunscreen yang direkomendasikan untuk kamu gunakan di setiap hendak keluar rumah adalah You Tone Up UV Elixir SPF 50 Plus PA++ dengan perlindungan UV intensifnya yang diformulasikan dengan sunflower seed oil dan hyaluronic acid berfungsi untuk mencerahkan, menghidrasi, serta melindungi kulit dari UVA dan UVB secara maksimal. Pada kandungan hyaluronic acid mampu menghidrasi kulit, menjaga kelembapan kulit, dan meningkatkan elastisitas kulit. Kemudian pada kandungan sunflower, seed oilnya memiliki vitamin E yang tinggi, dapat menangkal radikal bebas dan menjaga kelembapan kulit kamu. Nah, untuk mendapatkannya, produk ini pun cukup mengeluarkan budget sebesar Rp80.000 saja. Biore UV Tone Up Clear Skin Makeup Sunscreen SPF 50 PA 4 Plus. Sebenarnya menggunakan sunscreen tuh tidak hanya sekedar ketika kalian hendak keluar rumah saja ya girls, tapi ketika di dalam ruangan pun dianjurkan menggunakan sunscreen apabila ruangannya masih terkena sinar matahari. Sunscreen dari Biore ini memberikan perlindungan UV serta mampu mencerahkan kulit wajah bersifat waterproof juga dan tidak lengket bahkan saat berkeringat, serta mampu mencegah kulit yang berminyak.
Biore UV Tone Up Clear Skin Makeup Skincare SPF 50 PA 4 Plus adalah salah satu varian Biore UV series dengan formulasi gabungan warna Pure Lavender dan Prims Powder yang membuat kulit tampak lebih cerah bercahaya seketika. Kandungan hyaluronic acid dan bahan pelembab lainnya juga bisa nih menjaga kelembapan kulit setiap hari. Harganya pun masih lumayan terjangkau juga ya girls, sekitar Rp112.500 saja. Vaseline Tone Up Sunscreen SPF 40. Kamu harus tahu nih girls, kalau misalnya kulit kamu sudah terlanjur rusak, bukan berarti kamu ogah-ogahan lagi ya menggunakan sunscreen. Kamu justru harus tetap menggunakannya untuk mencegah kerusakan dan semakin banyak serta meluas. Nah, salah satu sunscreen yang juga direkomendasikan untuk kamu gunakan nih, yaitu produk dari Vaseline. Sunscreen ini pun mampu melindungi kulit dari paparan sinar UV, menjaga kulit tetap lembab dan juga sehat. Sunscreen dari Vaseline ini mengandung 40 SPF per PA++ untuk proteksi maksimal, serta mengandung proteolium jelly untuk melembabkan kulit kamu. Nah, untuk harganya juga masih terjangkau ya, berkisar Rp126.000 saja. Gimana nih girls, sudah siap melindungi kulit menggunakan sunscreen yang mana dulu nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Ayu Story dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.